Halo, jumpa lagi dengan saya Mak Lingka 33. Kali ini saya akan berbagi resep, yaitu cara memasak sup ikan patin ya teman-teman. Tapi jangan lupa ya, bagi yang baru menemukan channel ini silakan subscribe ya dan share. Dan tinggalkan kritik dan saran jika kalian berminat ya. Oke, bahan-bahan yang kita sediakan yaitu ada ikan patin, ada bawang putih, bawang merah, ada cabai, ada kemiri, ada jahe, kunyit, serai, lombok besar, laos, tomat serta kemangi, dan juga penyedap rasa tentunya garam dan gula. Mari kita ikuti ya teman-teman. Kita potong-potong tomat dulu ya. Tomatnya kita potong-potong. Lomboknya juga kita potong-potong. Setelah kita potong-potong, kita ulek, yaitu 3 siung bawang putih, bawang merahnya 4 siung, serta kemirinya 3, dan juga jahe dan kunyit. Kita ulek dulu ya sampai lembut. Setelah bumbu kita ulek lembut, kita panaskan minyak gorengnya untuk menumis. Bumbu yang dihaluskan kita masukkan. Kita tumis ya. Lalu kita masukkan yang tadi sudah kita iris-iris, yaitu tomat sama lombok merahnya atau cabai merah. Kita masukkan serai dan laosnya. Kita tumis kembali, tercium harum dan agak empuk tomatnya. Setelah agak empuk dan tercium bau harum, kita tambahkan airnya. Airnya ini agak banyak ya, Mom. Kita tunggu sampai mendidih. Kita masukkan kaldu bubuknya. Kemudian kita masukkan garamnya. Kita masukkan sedikit gula, sedikit aja ya Mom, gulanya. Kita aduk sampai mendidih. Jangan lupa rasa harus tetap dijaga, kurang asin atau kurang gurih. Lalu kita masukkan kemanginya ya. Masukkan kemanginya, kita tunggu. Setelah mendidih, kita masukkan ikannya ya. Ikannya ini sebelumnya sudah dilumuri jeruk nipis ya, lalu kita cuci lagi. Kita masukkan, airnya agak banyak ya, karena kan ini sup ikan patin. Kita tunggu lagi. Kemudian kita tambahkan cabenya ya. Cabenya kita tambahkan. Kalau pengen pedas bisa diiris-iris cabenya ya. Kita tunggu sampai
masak ikannya. Nah, sudah masak, kita matikan kompor. Sup ikan patin sudah siap dihidangkan. Bye, selamat mencoba. Oke, dah.